memasuki tahun 2017, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Jangan khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu. Kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepada. Kasih Tuhan Yesus selalu baru tiap pagi. Kasih Tuhan Yesus selalu baru tiap minggu. Kasih Tuhan Yesus selalu baru tiap bulan. Kasih Tuhan Yesus selalu baru tiap tahun. Karena itu kita harus berkata menghadapi tahun 2017. Saya percaya tahun 2017 akan lebih baik dari tahun 2016. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Melalui Natal tahun ini Tuhan ingatkan bahwa kedatangannya untuk kali yang kedua sudah sangat, sangat, sangat dekat.